10 tahun lebih sekolah teologi, 30 tahun lebih pengalaman, tapi beliau gak pernah berani nyebut dirinya pendeta yang baik. Makanya gue bingung ketika ada orang gue kenal pemakai narkoba, tiba-tiba klaim dirinya pendeta. Jangan salah, gak masalah kalau dia udah tobat dari narkobanya, itu bagus. Yang buat gue bingung adalah alasan dia jadi pendeta, karena Tuhan memanggil dia waktu dia lagi make. Lu waktu lagi make kan fly, gak sadar. Kok lu bisa tahu itu Tuhan? Jangan bilang alasannya karena rambutnya panjang, brewokan. Itu cuma digambar. Bisa aja gak gitu. Bisa aja ada cukuran kan. Bisa aja itu anggota BNN lagi nyamar. Atau waktu lu make di mana lokasinya? Pembangunan perumahan. Kalau iya, jangan-jangan itu Didi Guli manggil lo karena lo ganggu, diusir. Lagian bisa-bisanya lo buat alasan kayak gitu. Nanti jadi ada orang alasannya pakai narkoba. Kenapa kamu pakai narkoba? Pengen jumpa Tuhannya orang Kristen, Pak. Mikir. Tapi beliau sebagai pendeta fearless. Tapi jangan lo pikir karena fearless bokap gue Joseph Paul Zhang. Bukan ya. Bokap gue fearless, bukan brainless. Itu dua hal yang berbeda. Beliau tuh punya respect sama semua orang, tapi gak takut ngasih kritik atau negur siapapun orangnya. Tapi karena karakter yang kayak gini nih, beliau pernah dapat ancaman pembunuhan. Ancaman pembunuhan loh. Dari orang Kristen juga. Kalau tadi dari Kim Jong-un, gue bisa bikin konten, bisa ngangkat. Ya orang Kristen juga yang ada malu. Lagi lu apa gak mikir, jumlah kita udah sedikit. Belum lagi ada orang-orang mau ngebom kita, lebih sedikit lagi. Kok bisa-bisanya kau bantuin dengan sukarela tanpa pamrih dan ikhlas? Lagian bokap gua yang lu ancam. Kan bisa Joseph Paul Zhang. Tapi udah diancam gitu juga, solusi bokap gua cuma satu. Doain. Doain lu. Pak, ancaman pembunuhan, Pak. Solusinya masa doain? Kan masih ada solusi, pukulin, Pak. Supir angkot, Pak, ugal-ugalan ngebut, ku doain gak berubah, gak tobat dia, Pak. Pas ku pukul mobilnya, jedar. Bukan cuman berubah, jadi saudara kami. Pukul mobilnya, jedar. Ampun abangku, aku cari setoran abangku. Diangkatnya aku jadi abangnya, karena aku pukulin. Dan pekerjaan pendeta ini banyak diremehkan orang. Seolah-olah semua orang bisa jadi pendeta. Kalian tahu apa? Ayolah. Pekerjaan pendeta itu harus serius. Gak bisa main-main. Coki pernah cerita bapaknya dokter masih bisa bikin jok-jok. Pendeta berat. Lu bayangin bokap gue nih. Lagi ngajak pendeta, lagi ngajak jemaat berdoa. Mari kita bersatu dalam doa. Nungguin ya. Tuhan pun kaget. Saya Andrew. Aduh. Kalau yang itu setengah itu bagus. Yeah. Tapi yang selanjutnya yang bokapnya itu dapat ancaman pembunuhan itu kayak internal jokes, kita harus tahu. Yeah. Dia harus kasih kita konteks. Dia lagi mengkritik soal apa, terus dia diancam karena apa. Yeah. Itu kita harus tahu sehingga nanti kita bisa bermain di sana. Dia tadi cuman informasinya tuh sedikit gitu. Yeah. Udah gitu tadi dia banyak yang lewat, kayak misalnya gua ngerti Kim Jong-un itu maksudnya ke Paul Zhang kan? Iya. Yeah. Tapi nggak semuanya orang tahu kayak gitu kan? Iya. Yeah, yeah. Jadi banyak referensi-referensi yang kurang dapet. Oke, okay, Adri. Ya detail-detail kayak bokap gua tuh fearless, kalau ini brainless. Iya. Yeah. Apa contoh brainlessnya dia tuh bisa? Brainless tuh kalau dijabarin pasti lucu tuh. Iya. Yeah. Masa dia ngomong gini, bapak gua ngomong gini, maksudnya itu dia banyak. Betul. Tadi gua pengen namain satu. Yeah. Gua tuh selalu geli si Andro pas PT. Iya. Bajunya dia itu sama warna atap rumah jam, rumah jamnya. Yeah. Gua tadi kalau itu gua lupa dia buta warna. Gua tadi kan gua doang ketawa, lalu buta warna si anjing. Itu warnanya sama, Cok. Enggak lihat gua di mata gua. Emang di mata lu tadi bajunya anak gua enggak kan? Tahu, merah jambu kali di mata gua. Kayak begitu dah. Berarti agak-agak agak-agak mirip menurut gua problemnya. Jadi, iya. Terus sama punchline terakhir itu tuh, aduh, kayaknya dia udah pernah bawa deh punchline ini di awal-awal yang nungguin ya. Kalau nggak salah dia udah pernah bawain juga punchline. Ya itu bagus kalau lu tahu itu works di penonton. Ngerti ya? Kalau nggak works,
Kalau dari tadi juga gue kan nunggu. Iya, kayak udah gitu kayak banyak premis bagus tapi dibedahnya tanggung. Iya, tanggung. Ya, 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 sebenarnya ya, kayak misalnya gua ngerti tuh premisnya bagus. Ini sesama orang Kristen saling mengancam. Ya. Kita kan udah sedikit, masa enggak kompak? Bisa dijabarin. Iya. Analoginya kayak apa? Dia langsung loncat lagi gitu. Sayang apalah aja. Gitu. Sayang banget ya. Misalnya enggak kayak... berkurang aja pacaran beda agama mulu, gimana dikurangin gitu. Ya, misalnya lu. Apalah gitu. Itu sayang banget. Udah sayang. Udah dua komika mungkin dari Adri ada masalah apa di tema keluarga ini dua komika di awal sedikit meleset terpleset ya. Aduh gua enggak tahu. Gua sih kalau nanti ini selanjutnya intensitasnya kayak kemarin yang tadi sih bottom three fix. Dua itu bisa jadi bottom three. Oke. Tapi gua enggak tahu yang semoga ada yang lebih jelek aja gitu. Oke. Kalau begitu